Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini sesuai request subscriber yang udah lama banget, karena memang mau review ini tuh kayak nggak ada apa ya, nggak ada tempat gitu sobat. Selalu kita mau bikin review-review yang lain. Cuma karena ini ada kesempatan, saya bakalan review komik berjudul Code Breaker seperti yang kalian lihat sobat. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja reviewnya. Nah, ini dia sobat, komik Code Breaker. Saya sudah punya komik Code Breaker tamat ya. Jadi saya punya set yang 1 sampai 27 atau 26 ya tamatnya. Tamatnya di volume tamatnya di volume yang 26 ini ya sobat ya. Saya kembalikan ya. Dan kita bakalan review komik Code Breaker yang pertama ya. Cuma karena ini komik yang pertama ini gabung sama yang volume 10. Karena saya tuh kalau udah lama nggak baca komiknya, ibaratnya kalau udah saya selesai baca dan nggak akan saya buka-buka lagi tuh, setelah saya kasih plastik ya, atau saya kasih cover Mika, itu langsung saya kasih Mika lagi, tapi saya buat kotak seperti ini sobat. Jadi tergantung ya, ada yang kotaknya itu 1-10 volume, ada yang panjang banget. Yang komik Kyo itu sampai tamat, semua saya kotakan gitu sobat. Dan ini cuma 10 ya. Yang saya bikin seperti ini tuh komik Code Breaker, Bleach, sama komik apa ya. Jadi setiap 10 volume langsung saya bikin segel seperti ini sobat. Fungsinya biar apa sih? Selain biar kertasnya nggak menguning juga, ini tuh gimana ya? Biar awet gitu sobat. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kotor banget kan luarnya. Ya, bahkan di samping ini juga kotor banget. Dan dulunya itu saya bikin seperti ini juga karena saya dulu kerja di luar kota. Saya di Surabaya. Jadi jarang pulang di rumah, bahkan nggak pulang ke rumah berbulan-bulan. Sampai pulang ke rumah pun malah rumahnya direhab, jadi raknya juga nggak tahu dulu kemana gitu sobat. Dan ini tuh jaga-jaga biar aman gitu ya. Dan kalau nata juga lebih enak sobat. Oke, karena kita bakal review yang komik volume pertama, saya buka dulu ya. Nah, ini luarnya kotor banget kan? Tapi dalamnya ini masih bagus sobat. Dan yang cover Mika komik pertama ini udah agak rusak dikit nih yang dalam ya. Kita potong aja, lain waktu kita ganti Mikanya. Oke, kita bakalan review yang volume pertama. Cuma buat kalian yang pengen tahu cover dari komik ini yang sampai volume 10, kalian bisa cekidot dulu ya. Ini yang volume 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan ini dia yang bakalan kita review, volume 1. Nah, ini dia sobat, komik Code Breaker ya, dengan judulnya ada nggak sih ya? Nah, untuk yang volume pertama nggak ada judulnya ya, karena setiap komik itu biasanya per volume ada judulnya. Untuk yang Code Breaker volume pertama ini nggak ada judulnya ya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada volume karena ini memang komik berseri sobat. Saya pertama kali baca komik ini tuh di majalah Shonen Max ya, yang diterbitin di Indonesia sobat dulunya. Setelah saya lihat ternyata komiknya bagus, akhirnya saya beli komik satuannya ya. Untuk komik ini tuh dikarang oleh Akimine Kamijio ya. Akimine Kamijio itu adalah mangaka Jepang dan dia itu cewek sobat. Selain komik Code Breaker, dia juga mengarang komik Shirogane no Karasu atau Silvery Crow. Sayangnya yang Silvery Crow itu nggak diterbitin resmi di Indonesia. Dan ada lagi berjudul Kyo ya, atau Samurai di Per Kyo, itu diterbitin di Indonesia oleh LX Media Komputindo. Komiknya keren banget sobat. Dan komik ini pun Code Breaker juga diterbitin sama LX Media Komputindo ya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya nih ya, buku komik LX Media Komputindo. Dan detail komiknya bagian depan seperti ini ya. Kalian bisa lihat nih sobat. Di sini ada volume, kemudian ada LX Media, Code Breaker tulisannya di tengah ya. Agak ke bawah dikit ada manggakanya juga. Di bagian samping ada tulisannya Code Breaker, ada volumenya. Di sini ada gambar Sakura Koji ya. Jadi ini salah satu tokoh penting. Dan kemudian di sini ada pengarangnya dan ada logo LX Media. Dan di bagian belakang ada detail buku, kemudian ada sinopsisnya dikit.
dan ada tulisan kode breaker dan ada tokoh penting juga namanya ini Rei Ogami sobat. Nah untuk ukuran komik ini sendiri juga seperti ukuran komik standar lainnya ya, kalian bisa lihat nih saya ukur coba ya, ini ukurannya lebarnya sobat ada 14,5 cm ya, 14,5 cm, kemudian panjangnya ke bawah itu 17 sobat. Jadi panjangnya ke bawahnya 17 ya. Di sini kalian bisa lihat nih 17. Kemudian di sampingnya ini enggak terlalu tebel sih. Ini enggak ada 1 cm ya. 1 cm pun enggak ada sobat. Jadi ini emang agak tipis ya. Komik ini tuh dibaca untuk usia remaja. Di sini ada tulisannya remaja ya. Untuk cover komiknya gimana bang? Oke, kita buka dulu ya. Ini sudah saya sampul sobat. Oke sobat, maaf ya tadi saya buka dulu biar nggak ganggu dan biar nanti enak reviewnya. Tadi kita bahas sampai mana ya? Tadi sampai kategori ya, kategori pembaca. Oke sekarang harganya ya. Untuk harganya di belakang ini masih belum ada karena ini memang komik yang udah lama dicetak sama Alex Media. Oke, saya lihat di sini kalau ada. Nah di sini, oke ini ada ya. Jadi harga barunya dulu tuh dijual 17.500 ya sobat ya, kode breaker volume 1 ini sobat. Dan seperti yang kalian tahu kalau komiknya tipis seperti ini tuh dulu memang belum ada yang model kayak premium ya. Jadi ini dicetak format reguler sama Alex Media. Reguler itu kayak gimana bang? Ya kalian pasti udah tahu dong. Kalau kalian yang belum tahu kalian bisa cek video saya sebelumnya ya yang bahas tentang komik premium sama reguler. Nah untuk covernya sendiri ini pakainya yang Dove ya sobat ya. Kalian bisa lihat ini nggak meling-meling ya. Ini depan Dove, samping Dove, belakang juga Dove. Jadi all Dove. Dan tokoh yang ada di cover ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah tokoh utamanya Rei Ogami dan ini Sakura Koji. Dan ini juga masih Rei Ogami sobat. Oke, ini halaman pertama. Nah, ini bahkan masih ada notanya nih. Karena saya tuh dari dulu punya kebiasaan kalau beli komik di toko fisik itu memang notanya nggak saya buang, saya taruh di dalamnya biar saya itu suatu hari nanti, bukan suatu hari nanti sih. Sekarang pun saya sudah merasa agak tua ya. Kalau dulu saya beli ini tuh masih ABG sobat. Dan ini tuh bisa jadi kenang-kenangan. Kalau suatu hari nanti saya tuh udah gimana ya, udah gak ngejar-ngejar uang lagi buat kerja, buat biayain atau nafkain keluarga, mungkin udah santai, ini tuh bakal jadi kenang-kenangan gue ya. Jadi baca komik sambil ngingat-ingat dulu itu beli di mana, kondisinya gimana gitu sobat. Kalian gak sih? Bahkan di sini komik itu memang selalu saya coret-coret ya. Komik itu pasti selalu saya coret-coret, saya kasih pembeliannya. Di sini kalian bisa lihat ada tulisannya, ini bukunya ini atau komiknya ini saya beli di Gramedia Expo Surabaya ya. Dan ini ada nama saya. Saya itu dulu kerjanya di Sunstar Motor ya, di Salatiga. Kemudian saya waktu itu ada training di Surabaya bersama Sis Agung Tri Pandu ya. Ini adalah salah satu teman saya. Ini orang Tulung Agung sobat ya. Dulu kerjanya juga sama saya trainingnya di Surabaya pada tanggal 25 Desember 2012 sobat ya. Bahkan di sini saya kasih tulisan nih The Night Before Final Test ya. Jadi ini saya beli malam-malam sebelum esok harinya itu tes final ya. Jadi ini udah hari-hari dimana saya udah mau selesai di Surabaya dan pulang ke Salatiga sobat di tempat kerja saya. Nah kita buka lagi di sini biasa ya karena udah di Alex ada tulisan seperti ini. Dan komik ini tuh seperti judul aslinya ya. Judul aslinya memang Code Breaker. Pertama kali diterbitin di Jepang ya pada tahun 2008 sama Kodansha ya. Kodansha itu salah satu penerbit gede di Jepang sana. Dan komik ini pun juga dimuat di majalah Shonen Magazine ya. Weekly Shonen Magazine, majalah mingguan yang bernama Shonen Magazine. Kalau di Indonesia mengambil format yang sama namanya Shonen Max ya. Dimana majalah itu juga sama isinya kayak gimana ya, kayak kopian dari majalah aslinya yang Shonen Magazine di Jepang sana sobat. Buat kalian yang ingin tahu seputar majalah Shonen Max yang pernah terbit di Indonesia, saya pernah buat video reviewnya yang kalian bisa cek itu di atas ini ya. Kalian bisa klik di sini sobat. Ini pertama kali diterbitan di Indonesia pada tahun 2012. Jadi beberapa tahun setelahnya baru diterbitin di Indonesia ya. Dan ini tuh cetakan pertama ya yang saya beli ya sobat ya. Kalau ada cetakan kedua di sini bakal ada tulisannya sobat. Dan untuk baca komik ini berarti dari kanan ke kiri ya seperti komik-komik Jepang umumnya.
dari kanan ke kiri seperti ini, kanan ke kiri, kanan ke kiri, atas bawah gitu sobat. Nah, ini adalah halaman yang gede ya, yang all. Nah, ini juga masih sama. Ini sebenarnya kalau di Jepangnya sana itu halaman berwarna ya. Kalau di Sonen Max juga berwarna kalau nggak salah. Saya nemu yang volume 1 itu kalau nggak salah berwarna sobat. Cuma kalau untuk yang komik yang berdiri sendiri karena dicetak dalam format reguler, jadi warnanya hilang ya. Dikasih yang hitam putih aja. Dan di sini ada kontennya, ada chapternya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk yang volume pertama ini ada 5 chapter sobat. Dan untuk penokohannya kayak tokoh-tokoh biasanya memang di volume awal belum ada ya. Tapi untuk yang volume-volume lain di volume 2 dan seterusnya biasanya ada nama tokoh-tokohnya. Nih ya. Jadi di sini ada tokoh-tokohnya nih yang mulai volume 2 ke atas ada Ryogami, Sakura-Sakura Koji dan ini adalah teman-temannya sobat. Bahkan ada story-nya ya, biasanya memang seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa komik yang nggak dikasih kayak tokoh-tokohnya gitu juga ada loh sobat ya. Untuk jenis kertas yang dipakai ya, ini kertas koran ya. Tapi kertas koran yang dulu sama yang sekarang itu beda ya sobat ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Entah ini atau feeling saya ya. Buat teman-teman mungkin ada yang ngerasa yang udah lama kolek ya. Jadi komik yang dulu itu walaupun cetakan reguler tapi kertasnya itu agak tebel dikit sobat, nggak kayak sekarang. Yang sekarang itu rasanya itu tipis banget dan kalau kita baca itu sini, ini kalau kena serot kan tembus ya. Tapi kalau yang sekarang itu kayak semacam gimana ya, kita baca nggak kena serot apapun itu kayak tembus di sampai sini gitu loh sobat. Itu entah feel. Dan itu tuh kayak bikin baca itu kayak nggak enak ya. Akhirnya kita bakalan lari ke komik yang cetakan premium. Untuk jumlah halamannya ini ada berapa bang? Saya juga kurang tahu ya. Kita cek dulu di sini. Oke, di sini tadi ada halamannya nih. Ini 194, berarti ini 195, 196, 97, 98, 99, 200. Jadi ini hampir 200 ya, 200 plus sekalian sama yang covernya, iklannya ini sobat. Dan genre untuk komik ini tuh action ya maksudnya ya. Jadi buat kalian yang suka komik-komik fight, yang banyak adegan pertarungan-pertarungan, komik ini tuh masuk banget buat kalian dan cocok ya, karena ini komik banyak mengandung action dan juga mengandung kayak kekuatan-kekuatan gitu sobat. Kalau dimasukin supernatural sih kayaknya agak masuk ya, tapi nggak masuk-masuk banget karena kekuatannya itu kayak bukan kekuatan yang dapat dari kekuatan magic itu, nggak sobat. Untuk art komik seperti yang kalian lihat ya, ini ya, kalian saya tunjukin artnya. Nah, jadi saya tuh suka artnya banget. Jadi artnya juga banyak variasi tonenya ya. Kalian bisa lihat nih sobat. Dan panelnya juga nggak terlalu bikin pusing ya sobat ya. Nih sobat artnya. Panelnya juga bisa kalian lihat. Nih. Nah, untuk perbandingan dari tulisan sama artnya tadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi gambarnya juga banyak. Artnya juga banyak. Artnya, tulisannya juga banyak. Maksudnya gimana bang? Jadi ini tuh ada bagian-bagian yang tulisannya banyak banget kayak rasa novel gitu, tapi ada bagian yang gambarnya nggak ada tulisannya blas gitu sobat. Contoh seperti ini ya. Nah, jadi ada panel-panel itu, panel per panel itu bahkan nggak ada tulisannya. Jadi komik ini tuh bisa dibilang nggak ngebosenin ya buat kalian itu, karena membacanya juga kadang butuh fokus untuk menjelaskan detailnya dan kadang juga bacanya juga nikmat karena artnya juga banyak gitu loh sobat. Untuk jalan ceritanya juga sangat menarik ya sobat ya. Jalan cerita ini saya jelasin dikit ya, udah saya tangkap di komik volume pertama ini. Jadi ceritanya itu ada seorang anak cewek yang namanya Sakura Koji ini, dia itu ahli bela diri ya. Dan suatu hari di kelasnya itu ada anak baru yang namanya Ryogami ini sobat. Ryogami ini anaknya pendiam ya, berlawanan dengan si Sakura Koji ini sobat. Dan mereka itu kayak kayak crash gitu ya, tapi juga saling tarik menarik satu sama lain. Dan Ryogami ini bukan cowok biasa ya, dia itu punya kekuatan api biru sobat. Jadi dia tuh di telapak tangan kanannya itu bisa ngeluarin api gitu loh sobat. Dan dimulailah petualangannya si Sakura Koji ini bersama Ryogami ya. Dan Ryogami ini tuh punya moto atau punya prinsip adalah
membasmi kejahatan dan membakar kejahatan. Jadi setiap orang jahat yang ditemui Reogami ini bakalan dibakar pakai tangan kanannya gitu sobat, dan dibakar pakai api biru ya. Namun rahasia besar dari komik ini tuh bukan tentang si Sakura Sakurokoji atau Reogami yang punya kekuatan sobat. Seperti yang kalian lihat dari judulnya, biasanya kalau saya suka covernya ya, ini saya malah suka tulisannya. Code Breaker, ini tulisannya unik ya, Code Breaker. Jadi ini tuh kayak penuh misteri banget sobat. Buat kalian yang suka komik-komik dengan tema-tema kayak butuh, ini kok bisa gini ya, kayak penuh puzzle, teka-teki, kalian wajib kolek komik ini ya sobat ya. Nah kira-kira seperti itulah sobat. Buat kalian yang ingin kolek komik ini tuh rekomendasi banget ya buat kalian ya, karena selain artnya bagus, jalan ceritanya menarik juga, pokoknya gimana ya, bikin penasaran setiap kita membaca komiknya karena penuh misteri banget ya. Dan kalian bakalan tahu sebenarnya siapa sih si Sakurakoji ini, adalah tokoh penting banget pada akhirnya nanti sobat. Oke, ini tadi sedikit review dari komik Code Breaker dari BookBoys. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka video ini silahkan like, jika kalian tidak suka silahkan unlike saja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara share ke teman-teman kalian ya. Dan pastinya kalian juga bisa komen-komen sobat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar pamit dulu. Salam Books Lovers. Dadah. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari BookBoys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari LX Media, kalian bisa cekidot di bawah sini ya. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys. Oke, bye-bye.